Oke. Kali ini kita akan saya nih akan mencoba mereview Indonesia versus Myanmar semifinal kemarin tuh. Biasa review netizen, review keren, review gitu dah ya kan. Oke. Gue coba review kemarin Indonesia lawan Myanmar itu menang 4-2 ya. Dimana sebenarnya kalau dari segi permainan memang kita unggul ya. Seperti biasa, Indah Safri memang selalu memanfaatkan pemain-pemain sayap Indonesia yang kaya akan main sayap. Sayap bukan sayap wings ya. Wings ayam bukan, tapi pemain sayap midfielder kayak gitu. Ya. Nah, ya seperti kita lihat gol pertama itu juga dari sayap ya kan. Terus banyak peluang-peluang juga dari sayap. Sayap umpan ke tengah, sayap umpan ke tengah gitu tuh. Tiki takapnya pun mungkin agak sedikit dari sayap juga wings itu. Nah, sayang memang babak kedua itu ya. Indonesia kan udah menambah gol lagi tuh dari Egi tuh. Bola mati ya, bola mati. Ditendang langsung dari Egi golin. Nah, udah 2-0 cuman dari segi permainan gue lihat jauh lah bagus Indonesia kemana-mana gitu tuh, cuman memang ada sedikit kesalahan aja mungkin ya di menit-menit akhir babak kedua, malah Myanmar itu golin 2 ya. Nah gitu tuh, apa ya, sebenarnya peluang Myanmar juga sedikit itu, golnya juga ya itu kayak bukan blunder sih. Gol pertama, gol yang 2-1 itu bagus ya, yang kedua juga apa namanya, Nadeo terlepas gitu ya, tapi sebelumnya memang dia dioper dari pemain sayapnya, di mana pemain Indonesia kasihkan menyerang mungkin ya, jadi belakangnya kurang apa, terantisipasi kayak gitu tuh. Nah, terus Indonesia coba nyerang lagi, beberapa peluang dapat tapi nggak bisa dimanfaatin ya. Akhirnya babak tambahan ya udah pastilah otomatis Indonesia menang, karena kalau dari segi permainan memang jauh memang lebih bagus Indonesia kemana-mana gitu tuh ya, ditambah golnya Evan Dimas yang terakhir sama gol siapa tuh lagi ya, ya pokoknya itulah ya. Oke, gitu aja reviewnya dari gue. Kalau pengen gue nge-review-review timnas lagi besok final ya kan, gue akan nonton juga. Oke. Gimana reviewnya? Cukup kardus nggak? Oke. Like, comment, and subscribe. Subscribe. Subscriber. Oke. Ciao.